China marah. Ini kerana Indonesia memburu lebih 100 jet tempur yang diklaim lebih hebat daripada Su-35, guys. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Channel pemersatu bangsa anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan selesai mendoakan pada semua channel penonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, kali ini aku akan membuat reaction untuk video China marah. Lagi-lagi Indonesia buru 100 jet tempur diklaim lebih hebat dari Sukhoi Su-35 dari Rusia guys. Okey, ada lagi jet tempur yang lebih hebat daripada Su-35 yang disukai oleh Indonesia. Agak-agaknya model apakah jet itu guys dan berasal daripada mana guys? Apakah kemampuan jet tempur tersebut dan kenapa Tiongkok nak marah Indonesia? Jom sama-sama kita tengok video ni. Okay guys, by the way sebelum kita mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Update Pertahanan. Okay, kalian semua boleh hadir dan support channel ini guys. Di channel Update Pertahanan ini terdapat pelbagai info-info yang sangat menarik berkenaan dengan Indonesia guys. Jika kalian semua tidak percaya, kalian boleh hadir dan support channel ini guys. Okay, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Okay. Oh, adakah ini jet tempur yang diwar-warkan lebih hebat daripada Su-35 guys? Okey. Jet tempur apa agak-agaknya tu guys? Wow, ini daripada dalam kokpit pilot tu eh. Wow, ianya menjadi cita-cita untuk semua orang untuk menjadi pilot jet tempur. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi CNBC Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dikabarkan mendapat lampu hijau untuk melakukan pembelian jet tempur canggih dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan antara PLT Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Christopher Miller, dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, pemerintah dikabarkan berhasil melobi jet F-15 dan F-18. Ini sejalan F-15 dan F-18 Republik Indonesia. Melansir Nikkei Asia Review, pejabat Kementerian Pertahanan disebut setidaknya akan ada 100 jet baru untuk melengkapi yang ada saat ini. Sebenarnya, selain F-15 dan F-18, pemerintah Republik Indonesia telah gencar membidik sejumlah jet tempur lain untuk mereformasi peralatan militer Indonesia. Berikut rangkumannya beberapa jet tempur yang bakal diborong Indonesia. Pertama, jet tempur F-15. Jet tempur F-15 adalah pesawat tempur taktis segala cuaca bermesin ganda buatan Amerika Serikat yang dirancang oleh McDonnell Douglas, sekarang bagian dari Boeing. Pesawat jet itu memiliki kemampuan jelajah hingga 1.965 km saat tempur dan 2.600 km saat misi non-perang dengan kecepatan maksimum hingga Mach 2,5. Hal ini menyebabkan F-15 merupakan salah satu yang tercepat di kelasnya. Untuk persenjataan, pesawat tempur ini dilengkapi dengan mesin senjata otomatis M61A1 Vulcan 6 barel rotary cannon, dengan jumlah peluru hingga 940 butir. Selain itu, pesawat ini mampu mengangkut 16 misil yang terdiri atas 4 misil AIM-7 Sparrow, 4 misil AIM-9 Sea Dewinder. Ada 10 jenis F-15 yang beredar di dunia. Rentang harga jet tersebut ditaksir sekitar $28 juta atau setara dengan 395 miliar rupiah. $28 juta atau 423 miliar rupiah per unitnya. Mahal. Oh.
Kedua, jet tempur F-18. Jet tempur F-18 merupakan jet tempur buatan Amerika Serikat yang didesain oleh McDonnell Douglas dan Northrop Grumman. Pesawat ini memiliki kemampuan jelajah hingga 2.017 km di saat perang dan 3.300 km di masa melakukan misi biasa. Dalam bertempur pesawat ini dibekali satu tanda kali 20 mm 0,787 in M61A1 Vulcan, dipasang di hidung 6 barel meriam putar dengan 578 peluru. Untuk senjata berat, jet ini dilengkapi dengan kemampuan untuk membawa 9 misil yang di dalamnya terdiri atas satu roket peluncur dan sisanya 8 misil biasa. Pada tahun 2006, rentang harga yang dipatok untuk pesawat canggih ini per unit adalah $29 juta atau 409 miliar rupiah. Per unit ya guys. $1 juta setara 805 miliar rupiah tergantung pada varian yang dipesan. Mahalnya. Ketiga, jet tempur F-35. Jet tempur F-35 juga merupakan pesawat tempur F-series buatan Amerika Serikat. Pesawat ini merupakan salah satu varian paling anyar dengan kecepatan maksimum Mach 1,6 dan daya jelajah hingga 2.800 km. Persenjataan yang mampu diboyong oleh sang burung besi tempur ini terdiri atas senjata ringan 1 tanda kali 25 mm 0,984 inci GAU-22 atau A4 barel meriam putar dengan 180 peluru. Selain itu, pesawat ini mampu mengangkut 10 unit misil-misil canggih dan bom. Misil-misil itu akan ditempatkan di dua tempat yang berbeda, dengan 4 misil di dalam badan pesawat dan 6 di sayap pesawat. Harga yang ditawarkan oleh pembuat pesawat mantap gila guys, pesawat-pesawatnya mahal, berkisar antar $133 juta atau 1,87 rupiah triliun hingga $200 juta setara dengan 2,82 triliun rupiah untuk versi ekspor. Sebelumnya, dalam kunjungan ke Washington, Prabowo sempat menunjukkan keinginannya untuk membeli pesawat ini untuk TNI AU. Namun belakangan dikabarkan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia mengundurkan permintaan itu karena masa pembuatan pesawat ini yang bisa memakan waktu hingga 10 tahun. 10 tahun guys, lamanya. Keempat, jet tempur Dassault Rafale adalah jet tempur berikutnya yang membuat Prabowo kepincut. Pasalnya, jet tempur buatan Prancis ini juga merupakan jet tempur terbaik di dunia dengan kecepatan jelajah hingga 1,8 Mach dan jangkauan terbang 1.941 mil. Untuk persenjataan Rafale dilengkapi meriam otomatis 1 tanda kali 30 mm 1.2 in. Dilengkapi senjata canggih 791 autokanon dengan 125 putaran. Selain itu, pesawat ini mampu mengangkut 14 meriam berat yang terdiri atas roket dan misil biasa. Satu unit Dassault Rafale dipatok dengan harga $115 juta atau 1,6 triliun rupiah. Sebelumnya Prabowo sempat pergi langsung ke Paris untuk bernegosiasi mengenai keinginan Indonesia untuk memiliki 48 unit pesawat canggih ini. So itulah deh guys, China marah ataupun Tiongkok marah. Lagi-lagi Indonesia buru 100 jet tempur diklaim lebih hebat daripada Sukhoi ataupun Su-35 daripada Rusia guys. Indonesia nak beli seberapa banyak yang boleh jet tempur yang berkuasa sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat moden serta canggih guys daripada Amerika. So ini membuatkan Tiongkok panas guys. Tiongkok tak senang duduk, dan jika ianya menjadi kenyataan, militer Indonesia akan lebih mendunia guys. Malah kedudukan Indonesia untuk militer dunia pasti akan meningkat guys. Dengan adanya jet tempur canggih ini guys, Indonesia akan jadi negara terkuat di Asia Tenggara guys. Itu aku pasti. Dan mungkin terkuat di Asia dan nombor satu di Asia guys. InsyaAllah. Okay guys, aku mendoakan agar Indonesia ataupun pemerintahan Indonesia akan berjaya untuk membeli jet-jet tempur yang terbaik, yang tercanggih untuk menjaga keamanan negara mereka, insyaAllah. Okay guys, sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Peace from Malaysia, I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye. So please, sarakarai, whatever.